بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Azizul Basri, pengasas Isnad Tadawi. Kita sambung pengajian ayat-ayat utama Ru'yah dengan surah Al-Baqarah ayat 163-164. Ini di antara ayat-ayat Ru'yah yang tidak menceritakan tentang jin, tidak menceritakan tentang syaitan ataupun tidak menceritakan tentang sihir. Tetapi ayat ini menceritakan tentang keesaan Allah, kehebatan Allah menciptakan alam semesta. Bermaksud ayat-ayat yang menceritakan tentang kehebatan Allah adalah juga ayat-ayat ru'yah. Di dalam ayat surah Al-Baqarah 163-164 ini ada disebut tentang memberi manfaat kepada manusia, bima yanfa'un nas. Jadi apabila kita membacakan ayat itu, kita peringatkan kepada jin yang mengganggu tentang kedudukan kita di sisi Allah. Maka janganlah ganggu kita. Kita bagi tahu jin bukan dengan cara yang sombong, tetapi menceritakan tentang hakikat penciptaan manusia itu sendiri, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Pada ayat yang bergaris yang berbunyi وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ, dan Allah tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Jadi ayat ini boleh juga kita gunakan apabila menghadapi masalah dengan haiwan. Tetapi juga dalam ru'yah mengatasi masalah gangguan jin syaitan, kita menggunakan ayat ini dengan niat untuk menewaskan jin-jin yang menyerupai haiwan, seperti jin yang menyerupai ular, harimau contohnya. Kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المساخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.